Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gula anu IPA. IPA nikah abahas tentangan tumbuhan atau makhluk hidup seibadah bumi sana. Pak abahas seibadah ibu tena samtian yang sika. Pada bahas kapi sana. Terus IPA dari SMP. Telok SMP telok. Sudah siap di demonstrasi? Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan dulu dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyatul Jannah alamat Telokokokok Bangkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem ekskresi pada manusia itu ada berapa? Ada 4 pak. Oh ada 4. Oleh sistem ekskresi pada manusia yang nomor 4 dan nomor 3 coba sebutkan. Hati dan kulit. Hati dan kulit. Sistem ekskresi pada manusia yang bisa menyaring darah disebut apa? Disebut ginjal. Oh ginjal. Mungkin saya bisa nyaring darah ginjal sini. Coba ganti satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anisatul Rahma alamat Loko Kokok Bangkalan. Terus di IPA ni ke beda anu? Beda ginjal. Ginjal. Dalam bahasa nambian ni. Ginjal. Apa fungsi ginjal? Adalah alat ekskresi yang paling penting bagi tubuh manusia. Terus beda urin. Oning urin. Apa itu urin? Urin adalah air kencing. Oh air kencing. Oning air kencing. Ning IPA ni kepada pada ibahas ni air kencing, air kemih kasa. Terus proses pembentukan urin atau air kencing itu ada berapa? Ada 3. Oh, ada 3 sebutkan. Filtrasi, absorpsi, augmentasi. Oh, ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mubasiro alamat Teluk Koko Bangkalan. Terus lastarina ginjal, lastarina urin, beda kulit. Kulit. Nah, ini kan kulit itu mempunyai beberapa lapisan. 2. Mempunyai? 2. Sebutkan. Dermis dan epidermis. Dermis dan epidermis. Terus paru-paru. Apa itu paru-paru? Setiap kali kita bernafas terjadi proses keluar masuk udara dari paru-paru. Dari paru-paru. Saya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Bahdim alamat Tulogogo Bangkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang berperan dalam proses pencernaan disebut ginjal. Disebut hati. Hati. Ya. Oh, hati itu berwarna apa? Berwarna merah tua. Berwarna merah tua. Oh, hati ini berwarna anu, merah tua coba. Hati ini terletak di mana? Di anggar tubuh atas sebelah kanan. Okey. Puan. SMA, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. SMA. Coba perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisaroh, alamat Birem Tambelangan Sampang.
Ning IPA niku bedah ekosistem, bedah metabolisme, pah bedah fotosintesis. Pernah belajar sebelumnya? Ya Ustaz, pernah saya belajar. Oh, berarti owning mana? Coba dari pertama ekosistem. Bismillahirrahmanirrahim. Ekosistem adalah hubungan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Ekosistem itu mempunyai beberapa bagian. Dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Coba yang dinamakan komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, mungkin metabolisme. Metabolisme adalah suatu rangkaian atau proses yang terarah dan teratur dalam sel tubuh melalui reaksi-reaksi kimiawi sehingga diperlukan atau dihasilkan bahan-bahan tertentu seperti unsur, molekul, senyawa, atau energi. Metabolisme dibagi menjadi yaitu berapa bagian? Dua, satu anabolisme, dua katabolisme. Coba definisikan. Anabolisme adalah reaksi penyusunan zat organik dari senyawa yang sederhana yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Sebutkan contoh-contoh dari yaitu anabolisme. Yaitu sintesis protein, sintesis asam nukleik dan fotosintesis. Nah, di situ ada fotosintesis. Fotosintesis adalah proses anabolisme tumbuhan yang paling penting bagi kehidupan di bumi. Senikah. Terakhir, protein. Protein berfungsi sebagai enzim dan juga struktur pembangunan tubuh makhluk hidup. Oke, pun senikah. Ngitik senikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun dari gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.